Hai guys, gue Amit. So, di video sebelumnya kan aku udah review si produk dari Scarlett, tapi yang body care ya guys. Tapi di video kali ini aku bakal review si produk dari Scarlett juga, tapi yang face care. Kayak ini barangnya udah datang ya kemarin sore. Terus sebenarnya sih ada dua box nih. Boxnya kayak gini ya. Tapi aku udah dijadiin satu semua produknya ke dalam kardus ini ya guys. Oke, kita bakal lihat dulu packagingnya ini. Ini yang bagian atas nih kayak gini ya guys. Ada tulisannya Scarlett itu. Ini ada tulisannya By Felicia Angelista ya. Yang kanan kiri cuma ada logo ya guys. Oke, langsung aja kita buka. Kita buka. Nah ini ya. Ini sebelumnya dua serum ini kan ada di box yang satunya guys, yang box kecil ini. Tapi aku jadiin satu aja di box yang ini. Tapi aku bakal ambil yang produk yang pertama itu ada facial wash guys. Terus lanjut kita ada serum. Yang pertama itu acne serum dan Berkeley Ever After serum ya guys. Terus lanjut ada krimnya guys. Krim yang acne ini yang naik, ini yang daya. Terus lanjut ada krim yang buat Berkeley Ever After serum guys. Ini yang buat pagi, ini yang buat malam. Terus ini ada bubble wrap gitu ya. Udah habis guys. Nih. Oke, kita bakal singkirin dulu boxnya. Oke guys, kita bakal review yang produk pertama itu ada facial wash. Ini ya, packagingnya tuh kayak gini. Oke, ini boxnya kayak gini ya. Jadi kita bakal buka dulu. Dan di dalamnya kayak ada kardus lagi gitu loh buat pelindung yang kedua. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, kita bakal ambil. Ini di bagian pembuka ya, facial wash-nya nih. Kayak gini ya guys nih. Kayak stylish banget gitu loh buat dibuka. Jadi gampang ya. Di bagian dalamnya itu ada bunga mawarnya gitu loh. Oke guys, lanjut kita bahas si teksturnya guys, tekstur dari facial wash-nya. Kita bakal buka dulu dan kita taruh di tangan. Nih kalian bisa lihat ya guys, teksturnya tuh kayak gel banget gitu loh. Terus ada buliran-buliran kecil yang warna merah. Ini baunya kayak rasa pomegranate guys, yang shower scrubnya yang punya Scarlett-nya itu. Jadi kalau pas di apply ke muka kita itu nggak kasar gitu loh, jadi halus. Jadi guys, tipe facial wash-nya ini pas di apply ke muka kita itu nggak ada busanya gitu loh. Jadi kayak cuman gel-gel gitu pas di lihat di muka kita gitu loh. Oke guys, jadi si facial wash ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit dan membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit guys. Juga mengandung rose petals yang berfungsi untuk menyegarkan kulit wajah. Dan yang terakhir mengandung aloe vera yang berfungsi untuk melembabkan dan menghaluskan kulit wajah kalian guys. Lanjut ke produk yang kedua. Di sini ada serumnya guys. Ini yang warna ungu itu acne serum dan yang warna pink ini Berkeley Ever After serum ya guys. So kita bakal review si yang acne serumnya dulu. Jadi si serumnya itu dikhususkan buat yang kayak mukanya itu jerawatan sama breakout ya guys. Oke. So kita bakal buka dulu. Tuh dalamnya kayak gini ya guys. Nih, kalian bisa lihat. Ini kemasan acne serumnya guys. Gemoy banget, sumpah.
warnanya ungu. Nah, serumnya tuh 15 mili ya guys. Oke guys, lanjut kita bahas tekstur si serumnya dulu. Tuangin ke tangan dulu ya guys. Kayak gini ya. Jadi guys, si serumnya itu teksturnya gel-gel gitu loh. Si serumnya ini udah teruji ya guys. Jadi bebas dari merkuri dan hidroquinone ya guys. Terus gak pakai alkohol juga dan free grains free gitu loh. Jadi guys, si acne serum ini punya active ingredients yang antara lain tea tree leaf water, salicylic acid, vitamin C dan manfaat lainnya ya guys, yang berfungsi untuk menyembuhkan jerawat yang meradang, meregenerasi dan menjaga kulit yang sensitif dan mengontrol kadar minyak yang berlebih di kulit kalian guys. Oke guys, lanjut ke produk yang kedua. Serum yang Brightly Ever After Serum ya guys. Jadi yang buat mencerahkan gitu loh. Ini packagingnya itu warna pink. Langsung aja kita buka. Lanjut, ini packagingnya yang dalam tuh kayak gini ya. Kayak gemoy gitu loh. Ukurannya juga kecil. Sama yang kayak serum acne itu 15 ml ya guys. Kita bakal buka dulu teksturnya kayak gimana ya guys. Ini tuh agak kayak kental gitu loh. Ini kan bisa lihat ya. Beda dari yang acne ya. Kalau acne kan agak beningan gitu loh. Jadi guys, si serum ini tuh mengandung lavender water, phyto whitening, niacinamide, glutathione dan vitamin C ya guys. Yang diantaranya manfaatnya yaitu membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat dan membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing guys. Oke guys, lanjut ke produk yang ketiga, itu ada krimnya guys. Ini yang aku pegang itu krim yang buat acne. Bakal review yang buat pagi dulu, yang acne cream guys. Ini packagingnya tuh kayak gini ya guys. Nih, kayak kotak persegi gitu. Ini krimnya guys. Terus di dalam boxnya tuh kayak gini, kayak ada buat penempatannya gitu loh. Aja kita buka. Ini pinggir-pinggirannya kaca ya guys. Itu teksturnya kayak gini ya, lembut banget kalau di apply ke kulit. Jadi guys, manfaat dari acne cream day ini antara lain double action salicylic acid, natural vitamin C dan triceramide yang berfungsi untuk mencegah munculnya jerawat di kemudian dan membantu kulit tampak lebih cerah dan lebih sehat. Oke lanjut, kita review yang produk yang ketiga. Masih yang ketiga guys, tapi yang acne cream yang malam guys, yang buat malam gitu loh. Ini packagingnya kayak gini ya, warna ungu gitu. Ungu semua sih, kalau ini kan ada percampuran ungu sama putih gitu. Jadi bisa buat bedain ya guys. Kita bakal buka dulu ini. Nah, ini bukanya gampang ya guys. Udah kayak stainless gitu. Oke, kita bakal ambil dulu. Ambil sedikit segini ya. Kita bakal tuang dulu. Nah, jadi guys, teksturnya tuh kayak beda gitu loh sama yang acne cream night-nya. Jadi tuh kayak sebening yang acne cream yang daya. Ini teksturnya sama kayak gel gitu. Tapi pas di apply ke kulit kita tuh kayak halus gitu loh. Jadi guys, manfaat dari acne cream night ini di antara lain yaitu CM Acnatu, Natural Squalene dan Pure White yang di antara lain berperan sebagai antibakterial alami juga untuk mengencangkan pori-pori guys. Oke guys, lanjut kita bakal review yang cream Brightly Ever After yang bisa lihat. Ini yang buat malam yang warna pink semua ya. Dan ini buat yang pagi. Ya, kalau yang pagi itu ada putih-putihnya gitu loh, kayak gini kan. Oke, kita bakal review si Brightly Ever After serumnya yang buat pagi dulu ya guys. Packagingnya kayak gini. Sama kotak ya. Nanti kita buka. Guys, jadi itu packagingnya kayak gini ya. Kayak gemoy banget gitu loh. Terus warna pink juga. Terus ini perpaduan sama putih. Sama teksturnya kayak si acne cream yang guys. Kayak lebih cair gitu loh daripada yang krim acne-nya itu. Ini lebih cair gitu ya guys. Tuh baunya kayak wangi-wangi gitu loh. Kayak wanginya kayak bunga, bunga mawar gitu. Jadi cocok ya buat kalian yang suka wangi-wangian gitu.
Jadi guys, manfaat dari krim ini antara lain yaitu mengandung glutathione, rainbow algae, rosehip oil, dan lain-lainnya ya guys. Yang di antara lain bermanfaat untuk meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen pada kulit kalian guys. Oke guys, lanjut kita bakal review si krim yang Berkeley Ever After Serum ya. Tapi ini yang buat malam. Jadi tuh packagingnya tuh kayak warna pink semua gitu loh. Nah, bawahnya sih putih. Beda sama ini ya guys. Kita bakal ambil sedikit terus apply ke tangan gitu. Nah. Jadi guys, teksturnya sama sih kayak jelly gitu loh kalau di apply ke kulit. Jadi guys, buat baunya itu sama kayak yang krim yang paginya gitu. Sama guys. Baunya kayak ada mawar-mawarnya gitu loh. Jadi guys, manfaat dari krim ini antara lain yaitu mengandung glutathione, niacinamide, dan natural vitamin C guys, yang berfungsi untuk membuat kulit tampak lebih cerah dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas guys. Oke guys, kita lanjut ke cara penggunaannya. Itu urutannya tuh yang pertama itu kita pakai facial wash-nya dulu, terus pakai yang serumnya ini, terus yang terakhir pakai krimnya guys. Aku bakal basahin muka dulu ya guys. Langsung aja kita balik ke muka aku ya guys. Oke lanjut, karena aku udah pakai si facial washnya, kita lanjut pakai karena aku berjerawat muka aku, jadi aku pakai si acne serumnya guys. Kalau kalian mau mencerahkan, kalian pakai yang si Berkeley Ever After serumnya ya. Guys, ini karena aku udah kering, jadi aku tinggal pakai si krimnya guys. Jadi karena ini siang, aku pakai yang acne cream yang daya. Kita bakal ambil dulu, baru kita ratain ya guys. Oke guys, kan tadi udah cara pemakaiannya ya. Jadi kita sekarang lanjut ke seputar produk dari Scarlett-nya guys. Jadi tuh per item dari produk Scarlett-nya itu dibanderol seharga 75.000 ya guys. Nih, semua ini satuannya itu 75.000 ya guys. Tapi kalau kalian beli yang sebok itu yang nih, yang kayak gini ya. Itu isinya 5, tapi dibanderol seharga 300.000 guys. Jadi udah dapat boxnya gitu, udah dapat box kayak gini, terus isinya 5 item terserah kalian, harganya 300.000 ya guys. Oke guys, jadi semua produk dari Scarlett ini udah BPOM nih guys. Jadi buat kalian yang mau nyoba, jadi nggak usah takut karena ini sudah BPOM. Oke guys, lanjut. Jadi semua produk dari Scarlett itu kayak ada barcode-nya gitu loh. Nih, kayak seri number. Nah, seri number-nya gitu. Kalian bisa cek di website-nya Scarlett Whitening ini. Kalian bisa lihat ya nih. Atau di link deskripsi ya guys. Jadi buat cek produk kalian asli atau enggak ya. Oke guys, jadi buat kalian yang tertarik buat beli produk dari Scarlett Whitening ini, kalian bisa follow Instagramnya Scarlett Whitening di sini dan bisa langsung lihat Shopee-nya di sini atau langsung aja ke link deskripsi ya guys. Aku udah taruh. Oke guys, jadi di video kali ini cukup sekian buat buat kalian yang udah nonton sampai habis, aku makasih banget ya guys. Oke. Okay? So di video kali ini cukup sekian, gue Hamid and see you. What a wonderful world.